Terima kasih untuk waktu yang sangat baik. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dengan tema jadilah pelaku firman Tuhan bukan pendengar, atau dalam bahasa sehari-hari mendengar dengan hati yang taat. Jadi bukan cuman mendengar terus mengaku, tetapi hatinya berubah dan dalam tingkah laku yang sungguh-sungguh menyatakan hasil dan buahnya. Dan kita akan menyelidiki tentang siapakah mereka yang cuma mendengar saja dan penuh dengan pengakuan-pengakuan, tetapi hidupnya tidak pernah menyatakan hidup yang serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Jadi bukan pelaku firman Tuhan, bukan pelaku kehendak Bapa. Dan kita akan belajar hari ini 3 ayat yang sangat singkat, tetapi kita akan menyelidiki satu persatu dan di dalamnya begitu kaya, dan kita akan belajar dengan hati yang sungguh-sungguh dan mengoreksi diri kita, menguji diri kita apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup sejalan dengan jalan sempit dan hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sehingga menghasilkan buah yang baik, buah kebenaran, buah pertobatan, dan buah kerajaan Allah. Dan buah inilah yang dinikmati dan menjadi tanda sejati orang Kristen atau orang percaya atau guru-guru yang asli, guru-guru yang sejati, nabi-nabi yang asli, nabi-nabi yang benar sungguh-sungguh, atau juga menjadi satu tanda kalau bahasa sekarang profesor-profesor yang sungguh-sungguh cinta firman Tuhan dalam kehidupannya, dalam intelektual, dalam hati dan jalan seluruh tingkah langkahnya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan pada waktu minggu ini dan kita bersama-sama belajar. Mari kita taklukkan hati kita dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali takjub dan sangat kagum dengan perkataan pengajaran dari anakmu yang kau kenan, yang kau kasihi. Dan tidak ada seorang pun dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia yang pernah menunjukkan satu perjalanan hidup yang sempurna sehingga engkau mengangkat dia sebagai pokok keselamatan. Karena di dalam dirinya tidak ada satu kekerutan, satu kecacatan, dan satu cacat celah. Sehingga apapun yang dilakukan menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia dan betapa adilnya Tuhan dalam kebenaran-Mu menghakimi kami yang menolak dan orang-orang yang tidak menghasilkan buah sehingga Tuhan siap dengan kapak yang teracung dan memotong, memenggal kami jika kami tidak seturut dan tidak serupa dengan hati Tuhan, dengan Kristus anak-Mu. Tuhan tolonglah kami karena ini adalah perjalanan anugerah. Kami sadar bukan kekuatan kami, bukan pikiran kami, perasaan kami, atau lebih lagi pengalaman kami yang kami alami, yang menjadi tuntunan hidup kami, tetapi firman-Mu dan kuasa roh-Mu. Dan dua inilah menunjuk kepada Kristus sebagai pusat seluruh hidup kami, dan memuliakan Bapa yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru, perhatikan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dua kali diulang, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan atau sebaliknya, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat selanjutnya, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kembali kedua kali, kepadaku sama kepada Tuhan. Dan kedua kali dituliskan Tuhan, Tuhan, dua kali. Bukankah kami, menunjukkan bukan satu orang dua orang, tetapi ini satu
komunitas, satu pluralitas, satu kaum sebenarnya yang mampu melakukan hal seperti ini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan baik-baik, demi namamu adalah sumpah, ikrar, satu kesatuan hati yang di dalam pengakuan mulutnya itu, mereka mengatakan, orang-orang itu mengatakan, demi namamu. Jadi bernubuat demi namamu, apalagi, dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat-mujizat demi namamu juga. Jadi mereka mempertanyakan pada demi namamu juga. Begitu. Ayat 23, perhatikan hati Tuhan yang jujur, karena ini memasuki hari penghakiman, hari akhir. Jadi bukan pada masa-masa sekarang ini Tuhan memisahkan kambing domba, tapi dibiarkan. Tetapi kita orang-orang Kristen diberi satu hikmat, karena kita akan bisa memisahkan, kita akan bisa memilah mana kambing, mana domba dengan kekuatan hikmat pengertian firman Tuhan yang kita hari ini dengar. Tetapi penentuan akhir, jelas-jelas tahu siapa yang akan menentukan kambing, domba, ilalang dan gandum, gadis bodoh dan gadis yang bijaksana, itu adalah Tuhan. Jadi bukan kita, kita mendeteksi aja, kita mengenal. Dan kita punya kelemahan-kelemahan yang sangat lemah sekali. Tanpa firman Tuhan kita bisa salah. Nah, perhatikan ayat 23, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang mengaku demi-demi, mengatakan Tuhan-Tuhan, dan melakukan hal-hal yang luar biasa, bernubuat, melakukan mujizat, dan itu terjadi, seolah-olah terjadi semua, dan betul-betul itu kenyataan yang ada. Dan perhatikan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan diberi tanda seru, enyahlah daripadaku, tanda seru, kamu sekalian pembuat kejahatan, tanda seru. Jadi ada tiga frasa yang begitu keras dikatakan pada orang-orang yang mengandalkan perbuatan-perbuatan dan pengalaman-pengalaman yang spektakuler, baik dari mulai intelektual, pengetahuannya, baik dari pengalamannya, kerohaniannya, baik dari segala apa yang diperbuat yang sepertinya mengherankan dan menakjubkan. Jadi membuat mujizat-mujizat dan bahkan punya kuasa untuk mengusir roh setan. Dan apakah ini jaminan bahwa mereka adalah orang diselamatkan? Dan sangat-sangat ironis, begitu mencekam sekali, bahwa kita akan diberitahu orang-orang seperti ini, aku tidak mengenal mereka. Luar biasa ini. Tetapi yang ada sekarang ini di dalam gereja, ketiga hal ini adalah menjadi tren puncak kekuatan yang dipamerkan oleh kuasa kegelapan dan memakai hamba-hamba Tuhan yang hancur dalam seluruh pengertian dan tidak ada dasar hidupnya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang dasar, jadi membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Nah, kita akan membahas ini detail. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang membuat orang melihat itu spektakuler, orang melihat itu begitu kagumnya, dan mereka menyangka bahwa dengan perbuatan yang mereka alami itu, mereka mengaku demi nama Tuhan, dan mereka berseru dalam doanya, dalam segala perkaranya, dan waktu mereka mau melakukan hal-hal yang ajaib itu, tanda petik itu, mereka memanggil nama Yahweh, Tuhan, Tuhan. Itu kuri, dipanggil nama Tuhan, Tuhan. Luar biasa nih, kita akan memperdalam satu persatu. Jadi saya ulangi, jadi ada tiga nanti sebagai kesimpulan bagi orang-orang seperti ini. Kenapa Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau? Enyalah, minggatlah kamu, diusir oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kamu sekalian pembuat kejahatan. Duh Pak, hal-hal seperti ini kan baik, menyembuhkan orang, orang itu dari tidak mengenal Tuhan dengan mujizat dia mengenal Tuhan, kenapa orang pembuat kejahatan? Dan memang kita akan melihat kekristenan yang begitu dalam kegelapan yang luar biasa. Kekristenan yang imannya dibangun bukan berdasarkan hubungan relasi dengan Tuhan,
tetapi dibangun dengan satu kekuatan yang ada dalam hidup kita gitu ya, yang ada dalam hidup kita. Nah, kita kan belajar kekuatan apa yang dibangun. Jadi bukan penampakan-penampakan yang fenomenal, tetapi kita belajar satu kekuatan yang indah sebenarnya. Kekuatan apa itu? Adalah kekuatan yang berdasarkan hubungan relasi, ikatan kasih, ikatan perjanjian Tuhan, dan juga di dalam satu hubungan yang sejalan dengan kehendak Bapa. Dan melalui Kristus ada jalan yang diberikan, yang diajarkan. Dan Tuhan mengatakan, jangan cuma kamu mengatakan, mengaku aku Tuhan. Bukan sampai di sana, tetapi ada perubahan hidup. Dan kamu mau memasuki dan menjalani jalan yang sempit itu. Sehingga kamu akan melihat bahwa jalan yang sempit itu akan menghasilkan karakter-karakter orang yang menghasilkan karakter buah Roh Kudus, karakter buah pertobatan, buah kebenaran, buah kerajaan Allah. Dan buah inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita tahu dengan hasilnya, kita tahu dan kita yang mengalami dan kita memiliki buah itu, kita bisa mendeteksi nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengajar Injil-Injil palsu, dan kita akan tahu ini. Dan kalau setelah kita mendeteksi ini bisa, maka di situ kita akan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan waktu mengatakan Tuhan-Tuhan kepada orang-orang berbuat luar biasa itu, yang memukau orang itu, menakjubkan itu. Nah, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau dan aku tidak melihat engkau sebagai anakku. Dan mereka disebut oleh Tuhan, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Nama pun tidak disebut. Jadi artinya orang-orang ini adalah orang kebinasaan. Jadi ini terjadi di mana? Di dalam gereja. Dan gereja dibawa dengan tren yang luar biasa, sehingga seluruh jemaat-jemaat yang tidak mau belajar firman Tuhan itu terseret arus, dan mereka menuju jalan yang lebar, jalan yang dikenal oleh dunia, jalan yang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada perbuatan mereka, bukan berpusat kepada Allah dengan segala perkara yang ditunjukkan Tuhan. Dan kita mau menjalani hidup itu, menyangkali diri kita, melepaskan semua yang ada di dunia ini, dan kita hanya menyatakan bahwa harta kami yang kekal, yang agung adalah Kristus. Dan kami mau menjalani jalan salib itu, memikul salib. Dan kami mau mengikut Yesus selama-lamanya. Apapun yang dikatakan, saya akan turut walaupun dalam pergumulan yang paling berat. Tapi kita terus berjalan, belajar, dan Roh Tuhan akan menyempurnakan seluruh perjalanan kita. Nah, kita akan belajar hal ini. Di dalam gereja ada dua ekstrim, jadi saya bagi dua yang sederhana. Jadi bahaya dua ekstrim itu apa? Tanda-tanda yang dianggap pelayanan yang penuh dengan mujizat, dan pelayanan yang dikatakan pelayanan yang diterima, dan pelayanan yang menjadi ukuran standar dari seluruh gereja Tuhan. Apa itu? Yang pertama, pengalaman dan perasaan rohani. Dari mana kita tahu? Dari klaim-klaim, kalimat-kalimat yang mereka lakukan, dan kejadian-kejadian yang ada, dan terjadi hal-hal yang supranatural. Jadi nubuatan-nubuatan yang mirip-mirip terjadi, kemudian waktu dicocokkan dengan firman Tuhan, semuanya adalah kepalsuan sebenarnya. Atau mereka melakukan mujizat-mujizat yang banyak sekali orang-orang bukan Kristen, atau tanda petik orang-orang dari agama lain, orang-orang di dalam iman Kristen yang bisa terbawa arus, bisa. Karena mereka melihat hal seperti ini, seolah-olah ini melegalisir perbuatan-perbuatan itu dari Tuhan. Dan ini bahaya sekali. Jadi dengan melewati batas kenormalan, alamiah, kewajaran itu yang natural, dan waktu ada hamba Tuhan atau pengajar, pengajar Injil itu dan melakukan mujizat itu, maka kita langsung kagum dan kita melihat, wah ini pasti dari Tuhan karena mujizat yang terjadi. Orang buta bisa melihat, terus kemudian mengusir setan, dan kita berpikir pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan yang ada ini, itu menjadi satu ukuran bahwa gereja harus seperti ini. Tetapi kita lihat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus berbeda dengan ukuran standar kita. Oh, jemaat harus banyak. Kita melihat semua harus agung, harus indah, bersemarak, luar biasa. Wah, gereja terus penuh dengan teologi yang luar biasa, tinggi dan hebat. Siapa bilang itu ukuran? Itu bukan ukuran. Yang kedua, nah ini, saya punya teman-teman yang sangat banyak sekali belajar dan mengejar pengetahuan kealahan, pengetahuan teologia.
dan mereka berpikir dengan pengetahuan teologi yang mereka kenal, yang mereka pelajari, yang mereka setiap hari mereka baca itu, mereka merasa bahwa ini loh tanda bahwa kami adalah orang Kristen. Dengan apa? Pengetahuan kami, teologi kami, hafalan kami, ataupun tanda-tanda yang lain yang mungkin lebih ekstrim adalah tanda ada sertifikat bahwa saya sudah PhD, saya sudah doktor, saya sudah memiliki anak buah yang banyak mengajar, saya bisa menulis buku banyak, dan saya ada pengikutnya yang banyak karena saya berpengetahuan teologi. Saya orang yang memiliki bobot secara pengetahuan Alkitab. Dan ini sekali lagi Tuhan katakan bahwa orang menyebut Tuhan Tuhan itu menunjukkan bahwa orang ini adalah mengenal Tuhan menurut caranya dia, menurut perasaan dia, menurut tingkah laku dia, dan menurut pikiran dia, bukan pikiran Tuhan. Dan mereka tidak pernah meletakkan hidupnya, melepaskan seluruh keindahan apa yang ada dalam hidupnya yang berpusat pada dirinya, itu dihampakan, ditinggalkan. Dan kemudian mereka berpot pada Kristus dan taat setiap hari membaca dengan tenang kalimat-kalimat dari Tuhan, seperti Abraham yang tidak memiliki Alkitab, hanya mendengar firman Tuhan. Dia tidak banyak cincong, tidak banyak tanya macam-macam. Dia hanya berkata, ya Tuhan, kamu keluar dari tempatmu, dari negerimu. Iya Tuhan, dan tidak ada bantahan. Dan ini bapak orang beriman ini sungguh-sungguh luar biasa, walaupun dia penuh dengan kelemahan, tapi imannya tertuju kepada Tuhan dengan segala halangan dan segala tantangan di depan. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, apa yang dilihat? Di situ ada bencana yang besar sekali, kematian, dan terjadi kelaparan yang berat sekali pada zaman itu. Apakah dia kemudian meninggalkan panggilannya? Tidak, dia menerobos masuk di dalam alam penderitaan itu, di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam lembah kekelaman itu. Dia masuk di sana dan dia dituntun oleh Tuhan, dan seluruh keluarganya, semua anak buahnya ikut semua, bahkan kambing domba juga ikut, dan Tuhan berkati mereka, ya. Jadi dengan dua tanda ini orang-orang semua mengatakan, nah ini loh gereja yang dipakai Tuhan. Yang pertama, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan tanda-tanda luar biasa, yaitu mengusir setan, nubuat-nubuat, mujizat-mujizat. Dan yang kedua adalah gereja yang mengenal Tuhan dengan teologi yang sangat baik, yang sangat tinggi sekali. Dan di sana orang yang berbicara adalah orang-orang yang berpengetahuan teologi yang harus di-screening dengan luar biasa, sehingga orang-orang biasa tidak bisa. Orang-orang yang berpengetahuan, hamba Tuhan yang cuma level di tengah-tengah yang bawah, apalagi ini bukan kelasnya. Dan yang berbicara itu haruslah orang yang profesor, orang yang berpengetahuan mengajar Alkitab, dan harus ada tanda kelulusan dari sekolah teologi dari manapun. Dan itu menjadi tanda bahwa kita bisa dipakai Tuhan dengan tanda ini. Padahal Tuhan katakan bukan, bukan itu. Dan banyak orang yang memiliki nama baik dan disanjung orang, dan ini terjadi belakangan bapak ini, yaitu yang terjadi kepada Bapak Ravi Zacharias. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia tertutup dengan dosanya, tertutup dengan adiktif. Jadi dia kecanduan dengan pornografi, dengan hal-hal yang bersifat tontonan-tontonan yang neket. Jadi yang ketelanjangan dan juga hal-hal seperti, dan itu tidak terekspos. Kenapa? Karena kita manusia. Jangan kita menghina siapapun, jangan kita menghakimi siapapun, dalam arti bahwa dosa itu dosa yang harus dibuka, silakan. Tetapi kita harus tahu posisi kita di mana. Kita bukan menghakimi, kita bukan penghakim, Tuhan yang penghakim. Tapi kita menyatakan betapa anugerah Tuhan itu masih berlaku bagi orang seperti ini. Kalau mereka kembali bertobat dan menyatakan dirinya, dan pengakuan-pengakuan, bahkan khotbah-khotbah yang ada itu menjadi sia-sia jika hidup tidak seturut dengan firman Tuhan. Bahkan orang yang paling puncak, tertinggi di dalam gereja bisa jatuh, bisa. Dan kita akan belajar ini. Jadi bagaimana waktu kita melihat dua tanda yang ekstrim ini melanda gereja, dan kemudian kita mau berjemaat, kita mau bergereja, ini bagaimana? Nah, saudara, kita percaya, kita gak bisa mendeteksi secara dalam, secara pribadi, dan tahu hatinya, dan tahu
masa depannya, oh dia akan jatuh di sini. Jadi kita akan mengatakan, udah saya cari gereja yang betul-betul seperti Alkitab. Enggak ada, saudara, cari gereja sempurna enggak ada. Saya pun hamba Tuhan pendeta yang sangat lemah dalam segala hal. Kalau saudara melihat, wah, hamba-hamba Tuhan itu luar biasa dipakai Tuhan. Saudara-saudara belum tahu mata Tuhan dengan mata kita berbeda. Tuhan kadang-kadang mengatakan pada bangsa Israel, aku jijik melihat setiap tingkah langkah di dalam perbuatanmu, dalam ibadahmu, dalam kesalahanmu, di dalam doamu, dalam puasamu. Aku jijik, aku muak. Kenapa? Karena buahnya gak ada. Jadi bukan ditekankan pada teologianya, pengalaman, pengetahuan, dan bagaimana perasaan rohani, bagaimana melihat hal yang menakjubkan. Itu bukan ukuran yang utama, ukuran yang mutlak bagi tanda kesejatian kita adalah anak-anak kerajaan Allah, memasuki kerajaan Allah. Bukan, saudara. Apa tandanya? Dari buahnya lah, dari hati yang taat, hati yang meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi pengetahuan teologi itu tidak pernah ada salahnya. Mujizat-mujizat dan segala nubuat tidak pernah ada salahnya. Yang salah adalah kita memakai ini untuk menjadi ukuran di dalam kerohanian kita dan menjadi andalan kita. Maka kita akan menghasilkan buah yang busuk, bukan buah yang baik. Ya, perhatikan baik-baik. Coba saya akan bacakan satu ayat dalam Perjanjian Lama. Ayat Perjanjian Lama ya. Dalam ayat Perjanjian Lama, Yeremia pasal 23 ayat yang ke-9. Perhatikan zaman dulu, apa yang mereka serukan, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana bangsa Israel ini diingatkan oleh Tuhan. Dan hanya satu nabi yang dipanggil untuk melawan begitu banyak nabi-nabi palsu, begitu banyak pengajar-pengajar, dan juga apa yang mereka mau, arahnya kemana. Dan Yeremia dengan tetesan air mata, dengan pergumulan-pergumulan berat, dengan siksaan-siksaan aniaya, bagaimana Yeremia tetap setia pada panggilan Tuhan. Dan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 9 dikatakan, menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik, menjijikkan sekali. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Di mana? Di rumahku, di bait Allah. Dan demikianlah firman Tuhan. Nah, kita melihat ayat yang ke-15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu. Luar biasa, saudara. Dan apa? Dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi saya tanya, pemimpin gereja yang salah, yang mendasarkan hidup dari pengalaman dan kemudian mendasarkan hidupnya dari apa yang dia tunjukkan, bagaimana Tuhan memakai dia dan bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan anugerah luar biasa, dengan anugerah itu dia memberikan, mempertontonkan, mendisplay kekuatan ini. Dan dari nabi inilah apa yang dikatakan, Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi dari nabi ini kita melihat ada yang menjadi teladan, contoh, dan kemudian merusak semua jemaat dan penduduk Yerusalem sampai ke ujung-ujung, dan mereka diracuni dengan luar biasa dan dapat ibu, sakit penyakit yang luar biasa, saudara, dalam rohani, sehingga mereka terbius, jemaat itu, dengan tontonan-tontonan dan hal seperti ini, terbius dengan pengalaman teologi, terbius dengan pengalaman rohani, dengan kelakuan-kelakuan mujizat, atau dengan pengetahuan orang yang sangat fasih dalam mengajarkan teologi. Itu semua adalah sia-sia jika tidak ada hati yang penurut firman Tuhan, hati yang berasal dari hasil buah karya Roh Kudus, dan itu menjadi sia-sia. Dan itu bukan jaminan. Mimbar bukan jaminan keaslian seseorang di bawah mimbar. Jadi mimbar bisa berkata begitu indah, tapi di bawah mimbar kamu bisa enggak berkata indah dalam tingkah lakumu, dalam pengampunanmu dengan musuhmu, yang Tuhan ajarkan kasih yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Bapa,
dan yang bisa seperti hati Bapa menerima dan memberikan yang terbaik kepada sekelilingmu dengan hati yang berkenan kepada Tuhan itu, sehingga sampai musuhmu pun merasakan hal itu. Jadi bukan membenci tapi mendoakan, bukan mengutuki tetapi memberkati mereka. Dan tingkah langkah seperti ini tidak bisa dihasilkan dari pengetahuan hal-hal yang seperti itu. Tidak bisa. Ini adalah satu ikatan pribadi Tuhan, pengakuan kita. Baru dengan firman Tuhan itu kita diperkaya, kita diyakinkan, kita diteguhkan. Dan perbuatan-perbuatan baik kita itu bukan sandaran kita, bukan tempat kita pameran, bukan menunjukkan keberhasilan kita. Oh, gereja kita sudah luar biasa dipakai oleh Tuhan. Oh, hamba Tuhan yang berkualitas luar biasa. Oh, kita memiliki mujizat-mujizat tanda Tuhan yang indah. Bukan itu. Bukan itu. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal jati diri hamba Tuhan itu. Ayat yang ke-16, Yeremia 23:16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu, jangan dengarkan. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah, Saudara lihat di dalam YouTube satu nabi palsu yang bernama Kenneth Copeland itu mengatakan bahwa dia akan mengusir dari Amerika dan dari dunia ini, dan dia meniup seperti Allah punya kekuatan roh meniup menciptakan manusia, dan dia memakai itu dengan meniup itu semuanya, dan dikatakan seluruh COVID itu akan mati. Kenyataannya, pendeta-pendeta yang ada di sekeliling dia, pendeta-pendeta yang ada di Amerika, banyak yang mati. Dan di seluruh dunia juga sama. Dan saya pernah kena COVID juga, tapi saya gak mati. Bukan karena saya lebih baik dari pendeta, bukan. Bukan itu sandaran hidup kita. Tetapi nabi palsu ini, guru palsu ini, itu menguasai multimedia. Dan mereka begitu rusaknya ajaran mereka. Dan kita harus hati-hati. Dan sampai memasuki jemaat, sampai seluruh penduduknya dan ke ujung negeri semuanya sudah rusak, kena racun ini, kena ragi yang betul-betul membinasakan mereka. Dan kita berdoa dengan serius hal seperti ini. Ya, kita lihat kedua. Perhatikan baik-baik ya, kita mengenal ayat-ayat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke-21 sampai 23. Perhatikan baik-baik kalimat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Perhatikan baik-baik. Ini bukan cuma dia mengenal, menyapa, bukan. Mereka berseru, jadi ada satu emosional, satu antusias, satu keyakinan bahwa mereka berseru itu. Mereka meyakini seruan bahwa itu akan terjadi, dia percaya bahwa itu ya. Maka Tuhan katakan seperti ini, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dan diulangi Tuhan, Tuhan, menunjukkan ini adalah bukan hanya semangat, tapi pengertian, satu gelora, satu pengenalan rohani. Dan mereka betul-betul yakin Tuhan, Tuhan. Yakin pada diri sendiri. Yakin karena disertai dengan mujizat-mujizat itu. Jadi dia yakin bahwa dirinya adalah dikenal Tuhan. Tapi gak ada buahnya dalam hidupnya. Dia menerima persembahan persepuluhan, dia menerima persembahan-persembahan yang memperkaya dirinya. Dia tidak pernah ingat kepada ajaran Tuhan. Bahkan kepada jemaatmu yang miskin pun dia tidak pernah ingat. Padahal jemaat yang miskin itu memberikan seperti janda yang miskin. Begitu terbatasnya, tetapi uang-uang dikumpulkan untuk keserakan para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang menguasai itu semuanya. Dan paling celaka adalah para hamba Tuhan ini membelanjakan dalam hidupnya persembahan-persembahan itu untuk kemewahan-kemewahan. Apakah ini buah yang dari Tuhan? Bukan, ini buah kebinasaan. Buah kebinasaan. Membeli rumah yang besar-besar dan penuh dengan mobil-mobil yang mewah, disekelilingi dengan kemewahan seperti itu. Karena dia menganggap bahwa kita adalah anak Allah dan raja kita adalah kaya. Sesuai itu ajaran yang bersifat racun, dan itu ibu sebenarnya. Dan setelah kita harus belajar baik-baik, ini membawa kepada kebinasaan, bukan hanya kepada nabinya yang palsu itu, pengajar yang palsu, penginjil palsu itu, atau gembala yang palsu, profesor yang palsu, tapi dia akan membawa jemaatnya, pengikutnya jatuh ke dalam tingkah laku legal,